Insya Allah, nah, karena saya darah daging saya sudah sangat melekat dengan Persib. Haji! Masih ada teman legend. Kasih Triana, Sudiana. Masih boleh dikasih Yudi. Janur sekarang. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Sandi dari Jersey Persib Collector. Jadi hari ini tuh bakal ada perayaan ulang tahun Jersey Persib Collector yang keempat. Jadi hari ini ada fun game, fun football sama beberapa legenda yang bawa Persib juara tahun 94. Pasti spesial banget kan buat kalian. Nah, ikutin aja terus ya. Terima kasih buat para legenda yang bawa Persib juara tahun 94 untuk waktunya yang telah hadir di acara ulang tahun 4. Terus anak-anak JPC juga terima kasih yang menyempatkan hadir di sini ya. Tanpa kalian mungkin acara ini enggak bisa digelar ya. Salah satunya pengurus-pengurus JPC lah terbaik gitu. Buat para legend juga terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini. Dan kayaknya ini pertama kalinya deh suatu komunitas bisa mengadakan acara sama legend 94 satu tim. Gak ada itu. Bahkan si Indonesia. Si Indonesia ya. Oh iya, biasanya kan maaf ya, rokok, obat. Jadi kita kan dari komunitas pencinta jersey, jadi ya bobotoh juga gitu. Kalangan-kalangan yang emang benar-benar suka ke bolanya, ke Persibnya gitu. Bisa ngadain acara kayak gini, emang alhamdulillah lah. Support dari teman-teman JPC, dari para legenda yang udah datang juga. Alhamdulillah, jadi acaranya jadi. Yang paling singkat tentu saja saya sangat bangga dan berbahagia.
karena saya tidak bisa ketemu lagi para kepada grup-grup JVC. Oh JVC, selamat bertemu. Dan acara ini kalau menurut saya cukup banget, cukup baik ya. Ini dalam rangka jersey persib. Bukan pada jersey persib. Ulang tahun berapa? Wah, kalau begitu saya harus selamat ulang tahun dulu. Yang keempat. Semoga panjang umur bahagia. Ya sebentar lagi nyanyi happy birthday. Ya, saya bangga tentu saja komunitas ini cukup sama-samalah mengangkat nama persepak bolaan Bandung dan persepak bolaan Jawa Barat. Ya, ya mudah-mudahan dengan acara ini kita Bandung ini semakin jaya di dalam sepak bola. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat pelatih legendaris kita. Satu lagi sambutan dari Ketua JPC menginjak usia yang keempat. Mudah-mudahan di usia yang keempat JPC tambah solid, tambah kompak, tambah banyak koleksinya, tambah banyak rezekinya, biar jersey-jersinya semakin edan. Pada hari ini sangat spesial kita kedatangan tamu dari yang bawa juara Persib Liga pertama angkatan 94. Saya berterima kasih sekali. Ini adalah saya terharu gitu. Ini berkat ucapan Kang Yudi waktu itu menjadi motivasi bagi Kang Atono dan lain-lain. Yang terakhir mungkin buat para legend punya jersinya di rumahnya. Saya berharap tempat penitipan yang paling aman, yang paling amanah di kita jersey Persib kolektor. Kalau misalkan itu hubungi saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang kau tunggu bertambah satu tahun usiamu, bahagia kamu yang ku beri, bukan dalam dan cincin, bukan sekitar bunga atau puisi, juga tahun hati. Sebagai pemain, sebagai pelatih juga, alhamdulillah ya, sekarang tuh JPC udah genap 4 tahun. Coba ke ketua JPC ini, kan dari para legend tuh pasti ada yang disukai nih. Nah, kuah tantangan pertamanya buat siapa, Pak? Kue pertamanya buat siapa coba? Oh,
Coba Pak. Tiga dong. Kedua, ketiga. Keduanya buat siapa? Keduanya coba. Cie, Pak Jajang pengen yang kedua. Cie, Pak Jajang pengen yang kedua. Tepuk tangan dulu. Satu lagi kan, Pak Cie. Aduh, kayaknya ada yang ngarepin. Siapa ya? Ah, tanam unggul atau sekap. Nah. Eh, buat para ibu, kita kan buat hidup kita nih. Thank you.
Yudi Bundara Adil. Walau masih ada penata pemirsa, tim Lendo masih bingung, masih menganga. Asas no. Dari standar. Siapa dia? Pak Janur. Oh, Janur masuk. Huri bola masih terus baru. Ia bekas lagi ke Nadi Mulyadi. Pajaknya main sampai ke jari. Bayangkan Mulyadi. Balik lagi ke Pajaknya. Sekian banyak pemirsa pemirsa Pak Janur. Tumputi sepertinya pada Rahama melihat Bumpang Lajan kita masih tersedia. Kekel lupa asas. Oh, masih Lodin. Bola di Riki Sumarekon. Nampaknya Riki Sumarekon galau. Adit the crown man. Asep lu. Ada apa teman SAP? Ada apa? Sekarang Nanda 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 Nanda
Alhamdulillah bapak datang pada akhir April ini. Tunggu akhirnya, aduh mulai bayangkan konsentrasi, konsentrasinya. Baru bagus dari. Umpan masuk, dan kita ini potong obat. Aduh, ternyata masih di. Nanda, skill 20 tahun lalu masih ada. Aja. Jajan, beri keke, ada asap lo membayangi. Kembali ke belakang. Jajan lagi. Robi Darwis. Ada Juri Jarian lagi mencoba menghadap. Keke, dari dulu saya sangat mengagumi Keke. Rehoi, Rupan Mulyana. Mulyana Nandang, kembali Mulyana. Robi lagi, murid dari yang mencoba menghadap. Yudi Guntara masih bola dikuasai Janur. Kembali Keke sekarang akan dia mengumpan. Yudi sekarang Janur. Mengharap Yudi di sana akan tak bisa. Akhirnya menang Bapak pemirsa. Ya dia dia. Janur. Yudi Guntara. Yudi Guntara tadi saja TT. Offset ternyata. Wah, kekuatan Hardi ternyata. Mantap bola dia, dapat kampen, berkampen, kembali ke Tarendra, Tarendra, Sopir. Tendangan Jurgur Jariari yang masih melenceng jauh. Balik lagi nih di lapang sama saya Sandi. Jadi sekarang tuh udah pada main legendnya sama JPC yang main juga anak-anak. Nah, berhubung Sandi kelahiran 2000, jadi nggak tahu siapa aja yang main. Mending Sandi panggil aja yang tahu semuanya. Ada kolektor Persib juga JPC yang datang dari Bekasi. Ya udah Sandi panggil aja ya. Ada yang sini dulu bang.
Nah, Aden ini kolektor dari Bekasi nih, tapi dia juga ngoleksi jersey Persib. Nah, Aden bisa sebutin nggak siapa aja yang main di sini sih? Oh, yang datang juga. Dari penjaga gawang, kiper Anwar Sanusi. Anwar Sanusi. Back Robi Darwis. Yadi Yadi Mulyana. Di tengah kebetulan asisten dulu, asisten pemain, sekarang main. Siapa tuh namanya? Jajang Nur Jaman. Oh iya, Pak Janur ya. Terus ada Deni Iskandar. Deni Iskandar. Pak Haji Nandang. Yudi. Yudi Guntara. Terus Asep Kustiana. Terus langsung ke depan. Di depan ada Keke dan Sutiono, duet maut. Duet maut. Ya. Aden tuh sampai tahu gitu, pemain-pemain yang emang duet mautnya, yang legenda-legenda gitu. Nah, Aden tahu nggak sih ada pemain favorit nggak sih? Kebetulan nggak datang ya. Siapa? Julukannya si Kancil. Si Kancil itu siapa sih? Saya nggak tahu. Yusuf Bahtiar. Oh, Yusuf Bahtiar. Iya, oh iya, Pak Yusuf nggak datang. Ya. Kenapa sih Aden mau gitu? Kebetulan saya posisi sama ya, kalau main di tengah, kalau biasanya gitu ya. Terus memang lincah mainnya, oper sana oper sini. Jadi enak gitu ya kalau ngelihat, jadi inspirasi buat Aden kalau main bola lah. Istilahnya. Bisa dibilang playmakernya lah. Oh iya, baik. Siap atuh Aden, makasih ya Aden. Ya. Oke. Okay. Tadi seperti melihat Robertson, Yudi Guntara, Yudi Guntara, ngoper dia pada Dede, Skandar, Mulyana, Didit, Janur, Yudi, Asep, Asep masih Asep, Janur, Dede, akankah dia mengumpan? Aduh, oh, bola diselepas ada Sutiono, ada masih melenceng. Ah, kita kurang komunikasi seperti yang tidak diberi diskon oleh Fahri Antimahar. Asep, Dede, Janur sekarang. Ah, bisa disantai oleh anak muda. Anak muda membawa bola, ayo anak muda. Kurang berkumpul ya. Oh, dipotong saja oleh Yuliadi. Kembali bola diberikan Dede sekarang. Yudi Guntara. Umpan bebas pada Robi Darwis. Robi Darwis Asep, Robi lagi. Umpan jauh pada Dede. Dede Mamu, ada Sete, Sutiono. Sepertinya Panwar seperti biasa lagi serupuk kopi dulu, belum terlihat memegang bola tangan. Pak Janur, Janur umpan masih dapat oleh Pairus. Ah, ada Mutakin, 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 Mutakin.
Awas keramu takdir, awas keramu takdir, awas keramu takdir, awas keramu terjadi, awas keramu. Oh, keren sih untuk teman-teman Andi itu, Andi itu habis mutakin, mutakin, kepada divisi asuransi men. Diki kembali. Ada Ajir, ada Beto. Beto, harga yang mau turun bawah. Masuk ke Diki mah, ya Dora turun. Masih gol gelap dia cari teman dia umpan pada Egi umpan pada Belva Belva ada di stop dia lutut enggak tahu. Beba, masih ada Andi Mul di belakang. Andi Mul kembali ke Beba. Beba shoot. Oh, terhasil di kotakan oleh. Oke. Di skip sama match kan main. Ini bisa dirangkap-rangkap gitu. Baik lagi bersama saya Sandi di Jersey Persib Collector. Sekarang saya udah bersama orang yang udah sangat membawa nama Persib itu naik dari pemain, dari asisten pelatih, dari pelatih itu membawa juara loh. Siapa lagi kalau bukan Jajang Nurjamana. Sekarang kita sama teman-teman ini punya pertanyaan yang diwakilin oleh Aden. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bakal diajukin ke Pak Jajang nih seputar Persib lah. Boleh. Nah, langsung aja diajukin ya, sama Aden. Pak Jajang, Pak Bangkur masih apal tuh? Dulu kan asisten. Ya. Mengenai strategi atau ke ini ya. Gimana ya. Mengenai skuad tersebut ya, tahun 1995 ini saya sebagai asisten pelatih dan waktu itu berlaga di liga pertama ya, Liga Danhil. Saya masih ingat betul kalau tadi ditanya komposisi dan strategi apa yang dipakai, skemanya pakai 3-5-2 dengan 3 back ya, 5 pemain tengah dan 2 di striker. Saya masih ingat betul komposisi pemain sehingga pada hari ini ketika ada silaturahim seperti ini, kami ingat-ingat memorial masa lalu ya. Jadi kita juga memakai dengan pola yang sama 3-5-2 dengan pemain yang sama. Alhamdulillah masih utuh. Perbedaan skuad 94-95 dengan Pak Jajang membawa juara dulu 2014 ya, jauh berbeda ya. Jadi jauh berbeda dari tren sepak bola juga sudah berbeda. Sekarang barangkali lebih dinamis, lebih cepat ya saya pikir. Dan pola yang dipakai sama Persib juga berbeda. Kami kemarin memakai 4-3-3 atau lebih ke 4-2-3-1. Tapi saya pikir cara mainnya juga berbeda. Dengan komposisi juga berbeda. Waktu sekarang 2014 saya sudah pakai pemain asing, waktu itu kan belum. Itu bedanya barangkali. Ada kemungkinan kembali ke Persib? Insya Allah, karena saya darah daging saya sudah sangat melekat Persib. Dengan Persib. Ya, jadi satu saat kalau ada kesempatan, kenapa tidak balik ke Persib? Mengenang dulu pas Pak Jajang mencetak gol penentu di zaman Perserikatan. Iya, gitu. Saya juga ingat itu. Tepatnya tahun 86, lawannya Manokwari, saya bisa satu-satunya gol. Tentu sangat berkesan bagi saya, bagi pribadi atau bagi Persib, karena saat itu menunggu cukup lama, 25 tahun ya, sampai harus juara lagi. Sehingga gol itu menentukan juara, sehingga buat saya itu sangat berarti. Dari segi strateginya itu, zaman Perserikatan? Ya, zaman Perserikatan. Bola ke bola?
Ya kalau Persib punya basic seperti itu ya, kaki ke kaki dari kapan kepun basicnya seperti itu, jadi saya pikir tetap itu menganut seperti itu. Mengenai kesan dan pesan acara ini, gimana? Saya kira acara ini cukup bagus, saya juga dalam kesempatan ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk JPC yang keempat, semoga semakin solid, kuat, dan sukses, ya, dan saya pikir saya juga berharap memberikan kontribusi yang lebih baik lagi buat sepak bola Bandung. Terus, ya, segitu aja pertanyaan dari Aden ke Pak Janur. Jadi tadi yang saya tangkap tuh pertanyaannya sama jawabannya menyinggung ke sejarah versi, taktik juga ya Pak ya. Ya. Jadi ya emang betul-betul pelatih gitu, pelatih yang darah daging hatian Persib lah Pak Janur ya. Jadi sekian aja ya wawancara sama Pak Janurnya. Makasih.